Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء sambut diwawas kalau sekadang-kadang barokah tempat yang pengantin kekali singgung kerani pun masgala adalah ba'asma'ul datus kelar kengang sakinah mawadah warahmah fitun ya hatal akhirah amin ya buji basailin para nukang sebut ringgang satu bagi yang mulia temapa adu teras kacik ibun ingin meninggal atur masra menang otalang atur sosari pun ibu titik mulyati
ing sasana pahargian ing samlingo berkaturan dening panjenenganipun Al Ustaz Muhammad Bukhari LC. Teman-teman panjenenganipun kula sumangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susana bana wa umratina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina wa bil khusus larwahi almarhum Bapak Pratikno Bersgi Maghfiratanahu wa rahmah al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Sadaqallahul adhim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. La yataqallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Sadaqallahul adzim. Hadratin muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, ingkang tansah kawula taati nugi kawula hormatin. Pengiring kali mempelai perempuan keluarga besar almarhum Bapak Pratikno kali Ibu Titik Mulyati dari Jatikalang Krian Sidoarjo Jawa Timur, yang alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang sekian puluh kilo berangkat tadi pagi, yang hadir ini saya lihat kondisinya seger, sehat, dan mudah-mudahan kehadiran kita rombongan menjadikan acara ini menjadi acara yang tambah barokah. Amin Allahumma amin. Sohibul Hajah, Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Edi Kartiadi beserta Ibu Triwinarni kang kula hormati, matur suwun atas penyambutanipun dari awal sampai akhir. Mugia apa yang panjenengan sebutkan atau apa yang panjenengan berikan pada kami diganti oleh Allah menjadi suatu amal soleh, menjadi rizki yang berlimpah, menjadi suatu yang benar-benar semakin barokah. Amin. Khususan khusus mempelai berdua Ananda Asmaul Hasanah Pramida kali Mas Galah Putra Pratama. Alhamdulillah niki wis ngrewangkul jan gare wong iri ya. Manten anyar, manten anyar. Alhamdulillah mudah-mudahan teririk doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan sampai berdua, panjenengan berdua, Mbak Asmaul kali Mas Galah senantiasa dibarokai Allah, senantiasa diberikan rahmat dari Allah, dan juga diberikan sakinah, ketenangan, dan juga ditambah cinta dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili rombongan dari Jatikalang Krian, keluarganya almarhum Bapak Pratikno kali Ibu Titik Mulyati. Yang pertama, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua hidangan yang diberikan pada kami. Tadi kami datang mungkin pas jam 9 sesuai dengan rencana awal, dan kami diberikan suguhan di sana. Alhamdulillah, matur suwun. Kelantan apa yang panjenengan berikan itu bisa menebus dosa atau bisa ngelok-lok nedusoh
Makanya kami tadi semangat untuk ngicipin dari awal makanan yang ada. Nah, kemudian kalaulah ada di antara kami atau mungkin apa yang kami bawa jauh-jauh jadi jati kalang, yalah gawaning ini, kami sekali lagi mewakili rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak ada niatan, kami niatkan untuk apa sambung silaturahim, tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, memberikan sedekah agar kita saling mencintai. Nah ini tali asih dari kami, mungkin ada yang kurang berkenan, tolong kami dimaafkan. Kemudian yang ketiga, ini kami mewakili keluarga ini pun almarhum Bapak Pratikno kali Ibu Titi Mulyati, niki manteni ingkang ayu ini luar biasa, namine Mbak Asmaul Hasana Pramida, kami niku dititipi, tolong diserahkan dengan ucapan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Kami menyerahkan putri ini pun almarhum Bapak Pratikno niki dumateng keluarga besar Bapak Edi Kartiadi beserta Ibu Triwinarni, jenengan trami 100% dari atas sampai bawah kanan kiri jenengan trami niki Mbak Asma ulingkang ayune kene ngeten, alhamdulillah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun kewajiban kula lak ngoten nggih. Saiki kula ngomong nang manteni niki murid kula niki. Dadi Mbak Asmaul niki kula nanti ngajar teng SMA. Dadi termasuk murid-e, dadi kula dikengken nyerahaken niki ya ya wonten pantese guru nyerahno murid-e ngono. Makane kula titip Mas Galah niki murid kula sampe jaga ya. Nang ana Mas Galah sampean kok ketok gak? Ya Allah, ngeten iki sampe nyetrum napa mboten sih Mas Galah? Padahal ya di sak menit tak jetrumi. Ya Allah Mas. Kita live TikTok ya akeh sing delok iki. Mas Galah, sampean kepengin dusane logrok atau tidak? Kepengin dusane logrok, gampang Mas kalau sudah nikah itu. Remas jari jemari istri. Nah, sih coba aku pintu lu. Itu logroke busuk. Jadi ibadah yang paling nikmat itu nikah, tapi nek ngene tok, engko yo ujung-ujunge yo nek gak kuat-kuat to kok nang istri bakar suamine. Yo ojo lah. Ya, memang ibadah yang paling hebat itu ya kayak gini. Jadi pernikahan itu ibadah yang dibenci, suatu amalan yang dibenci oleh iblis. Nah itu. Jadi tidak ada amalan yang dibenci oleh iblis itu kecuali nikah. Sampai bala tentaranya iblis itu kumpul semuanya dan pada laporan ini di tengah lautan, memang kayak gitu bunyi hadisnya. Laporannya apa? Wahai raja, saya sudah bisa menggoda orang apa itu manusia yang sholat akhirnya nggak sholat, itu ternyata disenyumin aja biasa. Wahai tuan raja, saya ini bisa menggoda orang yang jualan akhirnya menjadi orang yang penipu, biasa itu. Ternyata ketika ada laporan, wahai tuan raja, saya sudah bisa membuat rumah tangga yang bahagia menjadi tidak bahagia, rumah tangga yang rukun menjadi tukaran. Wah, ternyata iblis memberikan hadiah. Nah, berarti ibadah yang paling dibenci iblis itu nikah. Karena nikah itu jemoan pegangan aja logrok no dosa. Mencium istri aja seperti mencium hajar aswad. Pengen mencium hajar aswad enggak? Saya enggak berani ngongkon, Bu, aku kepengin. Nanti aja, kan sudah jadi istrinya kan? Iya. Pokoknya kalau sampai mohon maaf, hubungan suami istri itu pahalanya seperti apa? Membunuh orang kafir 1000. Makanya sama yang jaluk dik, ayo mateni wong kafir 1000 yuk. Nah, itu sekali loh yuk. Dua kali berarti kalikan aja 2000 orang kafir. Enak kan Mas Git? Enak, enak yang ngunut tok. Gitu ya. Makanya apapun ibadah, seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, sedekah. Gimana? Mantan ini ATM Mas Galah dikasihkan Mbak Asmaul, gitu. Tapi jangan dikosongin. Mbak Asmaul kalau ATM-nya kosong, gak boleh beli Pertalite ya. Itu lagi viral sekarang ini kayak gitu. Gimana? Enggak kan? Enggak. Gih, ATM Mas Galah dikasihkan Mbak Asmaul, gih. Temenan lah. Gue udah ada ATM lagi. Ya. Insya Allah tidak. Makanya orang Jawa itu biasanya mohon maaf,
orang Jawa itu biasanya 6M ini sampean pegang ini. 6M itu apa, Ustaz? 6M itu satu lumah. M ini kan dua iki mengkurep. Jongres lho yo. M ketiga ini mlebu. M keempat metu. M kelima merem. M keenam melek. Ya napa men? Melumat, mungker, apa? Mengkura, sampe bisa bahasa Jawa kan? Oh, tak bikin kok gak bisa Jawa. Melumat, mengkura, melebu, metu, merem, melek. Bon nggih. Nah, ini maksudnya apa? Ini kan cuma gaduh-gaduh. Melumat. Eh, melumat ini. Melumat. Nah, ini. Terbukalah dalam rumah tangga. Eh, jadi ditutup-tutupi. Mana nggih? Kalau ada masalah, masalah berdua, jangan ditutup-tutupi. Enak nanti, nggih. Yang jadi masalah itu kan kalau ada ditutup-tutupi. Kalau enggak, kalau uangnya habis ngomong ae, "Mas, uangnya habis." Ojo ade ditutup-tutupi. Gampang, istri itu kan enak minta gitu aja. Nggih, Mama, nggih. Eh, jaluk menae apa-apa. Karena kewajiban suami adalah memberi. Kewajiban istri minta. Nggih. Melumat, setelah itu mengkurep. Mengkurep itu apa? Ini kewajiban berdua. Mengkurep itu tutup ono aibnya keluarga itu, jangan sampai dikeluarkan, apalagi masuk medsos. Jangan suka curhat kepada medsos, apalagi update status orang lain banyak ketahuan. Dan malah orang lain itu kalau melihat status kita, seandainya kita ada masalah itu malah ketawa itu. Berarti yang ketawa itu gak seneng, apa mana saingannya dia. Nah itu. Punya pacar selain bahas malu gak dulu? Gak ada temenan. Iya, jadi mengkurap sudahlah, aibnya itu jangan dikeluarkan apalagi di medsos, bahaya itu. Nah mulai sekarang diganti namanya di medsos itu apa, sayangku atau suamiku sayang gitu, sudah diganti. Si Mas Raga namanya Mbak Asmaul sampe ganti apa di WA? My wife talk. Apa artinya my wife? Itu. Apa? Istriku. Ya kurang lah. My wife sayang atau my love apa? My beloved deh. Yes, ini lagi. My wife sayang atau istriku sayang diganti nggih. Pokoknya kalau WA sayang terus. Sampe lihat WA saya lah, mesti sayang-sayang. Tapi WA sama istri yo sayang. Mas sampai hari ini. Ini sayang, ini uangnya habis. Iya sayang, saya transfer. Kalau Mbak Asmaul kepada suaminya apa? Di nomor HP-nya apa namanya? Suamiku tok. Suamiku tercinta. Loh Mas, masuk kalah dengan istri Mas. Ganti ya, my wife tercinta. Tapi kalau tercinta berarti ada yang lain ya. Sayang gitu. Nggih, gitu. Jadi bahasa WA itu bisa kelihatan. Suamiku lagi marah. Istriku lagi suka, lagi marah, itu kelihatan dari wajah. Pokoknya jangan diumbar aibnya, nggih. Nggih. Kemudian yang ketiga, melebu. Sampai saya ngomong melebu itu bayangannya kemana Mas? Ngengkok bengi. Lah wis ah, wis atuh durung. Wis atuh durung. Wis. Wis. Berarti wis AKT kan sudah seminggu yang lalu kan? Iya. Wis durung. Wis. Berarti melebu. Bukan. Melebu itu maksudnya apa? Harus pinter mengelola pemasukan. Ini tugasnya siapa ini? Istri. Bang Maul ya, nanti dapat transferan dari suami, kemudian diolah-olah ada yang di saving, nanti nyelengi. Buat apa bulan madu ke Tanah Suci Mekah Madinah? Amin. Tak dungakno isok bulan madu. Kepinginan ke Tanah Suci Mekah Madinah enggak? Ayo bareng saya September atau Desember nanti. Nanti tak pilihkan hotel spesial dekat dengan Masjidil Haram, enggak saya ganggu. Jadi kamarnya bisa melihat masjid kayak gini. Nanti saya insya Allah September atau Desember. Kalau nanti oleh buahnya akeng, ayo kita daftar. Amin Allahumma amin. Kayaknya sudah megang uang banyak ini Mas Lakta ini. Kayak tadi wajah-wajah duitnya akeng kok ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ketika melebu, atur itu pemasukan. Metu berarti pengeluarannya harus, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, bahaya itu. Ngerti nggih? Nah itu.
Jadi godaan istri itu yang paling besar itu di saat saldo online-nya besar. Apalagi nggak ada pekerjaan, nyekrol, akhirnya check out, apa gini, konfirmasi, apa nek tuku-tuku online itu, nggih, baru itu kirim, mana mari, wis gak kroso, baru totalan 6 juta, mana. Tapi ya nggak apa-apa mas, suami kerja untuk siapa ya untuk istri kan nggih. Kira-kira kalau Mbak Asmaul balik-balik check out mana boleh atau tidak? Lu kok mikir? Boleh atau tidak? Boleh ya? Iya boleh. Toh kalau istri dimarahin kan gitu. Saya kan juga beli untuk kita semuanya mas lo. Rak sandal saya buka beli juga. Kemudian awas selimut ya saya beli di online kan gitu ya. Kan untuk keluarga. Itulah hebatnya kalau istri. Istri itu kalau beli sesuatu untuk keluarga. Kalau suami beli sesuatu untuk diri sendiri. Aduh coba. Dan serahkan aja itu. Melebu, metu. Setelah itu merem, melek. Merem maksudnya apa? Meremok atas kekurangan pasangan itu. Gak ada manusia yang sempurna itu, gak ada. Oke, sekarang cantik. Nanti kalau sudah punya anak, besok-besok gemuk. Nerimo gak? Mau, kalau misalnya Mbak Asmaul gemuk itu. Tapi enggak, insya Allah kakak-kakaknya gak gemuk kok, ibunya juga gak gemuk. Insya Allah langsing terus loh. Pengen punya anak berapa sih? Kok cuma dua sih mas? Kok sih di dalam kok jadi kalang berapa? Berapa cita-citanya ini disaksikan? Ini musafir semuanya loh itu, mau nih mandi. Pengen punya anak berapa? Aku tanya Mbak Asmaul aja, pengen punya anak berapa? Tiga. Berapa? Empat. Tiga. Oh tiga. Oh berarti babarannya tiga kali. Kembar gitu ya. Yeah. Alhamdulillah, biar ada yang di kalang jati kalang kan ada ramenya gitu ya. Taruh sana satu, taruh sini satu, gitu. Nanti setelah ini tak doakan bisa beli rumah di mana yang mendekati sana atau apa, ya gitu ya. Kalau bisa mendekati ibu atau apa, ngerti ya. Jadi merem, melek itu. Ya kekurangan, ya merem atas kekurangan, melek atas kelebihan. Aduh. Jadi lihat kelebihannya, enak nanti. Maya foto-foto kayak gini tuh di upgrade, nanti kalau lagi suntuk buka ini. Karena banyak diantara kita kan cepet-cepet, gak ada yang dicetak. Akhirnya kadang hapus, ganti HP, hilang. Gitu. Momen-momen kayak gini nih ya, momen-momen berpegangan tangan itu mungkin banyak komentar, gak saya baca tuh komentar-komentarnya itu. Apalagi teman-temannya Mbak Asmaul mungkin banyak yang lihat itu. Wow, so sweet, you know. Sing delok itu ya meno gip-gip apa, ngono paus tau apa. Saya ngomong sama netizen ini. Oke, gitu Mas G. Apa tadi yang pertama tadi? Apa, Mas? Melumah, mengkurep, melebu, metu, merem, melek. Pun nggih. Pun mas, ini pokoknya sampai mencium istri itu, wes solo grok kiringi cium hajat, asal tapi jangan sekarang membuat orang, apalagi ada yang single ini. Ya itu aja, kami semuanya yang pengiring hanya bisa berdoa, Mbak Maul, gih, sampean sekarang sudah jadi istri, surga sampean ada di Mas Laga suami, manut, insya Allah, sita. Salah, Mas Gala. Oh, kok bisa tadi laga? Surganya Mbak Asmaul sekarang sudah berada di Mas Gala. Ngerti nggih? Mas Gala sampai sekarang pemimpin rumah tangga. Dosanya Mbak Asmaul sampai sing nanggung loh Mas. Nah, kan kebalikannya kayak gitu. Suami itu nanggung segalanya. Kalau istri masuk neraka, ya suaminya tanggung jawab, ya melok. Kalau istri suami masuk surga, istrinya masuk surga nunut merokok dewi ya itulah namanya rumah tangga. Mudah-mudahan barokah mas, tak dungakno rizkinya lancar barokah, tak dungakno putra putrine sholat soleha, tak dungakno dimanapun sampean berada tempat itu adalah tempat yang barokah. Amin Allahumma amin. Setelah ini bulan madu kemana mas? Belum ada planning ya? Bulan madu kemana mas?
pinginnya kemana? Ke Lombok. Kok gak ke Tanah Suci sih mas, mau tak ewangi gitu loh. Oke, bulan madu Ustaz ke Tanah Suci, tapi sekarang ke Indonesia dulu gitu ya, habis buan-buan wis langsung cetat bulan madu, sewa hotel, perbanyak memori di kamera, pergi dengan foto berdua dengan mesra, setelah itu ganti HP. Nah ini ya, gitu ya. Ayo kita ini nanti saya kebiasaan apa itu nerimo gitu. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya izinkan saya membaca Al-Fatihah buat sampean berdua. Mudah-mudahan pernikahannya barokah. Nggih, itu Bu nggih, Pak. Nggih, rombongan semuanya ikhlas nggih mendoakan. Nggih. Mudah-mudahan Mbak Asmaul kali Mas Gala putra Pratama satu, doa kita apa? Mudah-mudahan pernikahannya barokah. Amin. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin. Mudah-mudahan keturunannya barokah. Amin. Dan mudah-mudahan tempatnya nanti menjadi tempat yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kribik ketan kribik telok. Tidak edang sing penting pada kroso. Tekan semantan ngatur kaulo menawi lepat nyun agungi pangapura. Mekaten ikan sakit sakulo aturakan dumateng panjenengan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syadallah ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terpasrah kena kata langat teruslah saripun Ibu Titi Mulyati ingat samur kator bini panjang Ibu Al-Ustaz Muhammad Bukhari Al-Si kata panjang Ibu nuklatar kena kator ingat tanpa berikan para nukang sebut ingat satu bagi Mulyati maka titu rasulah cik Ibu ini kemudian kau tanggap kata pasrah negi hator penapi minang kata langat teruslah saripun bahwa Edi Kartiadi adalah Ibu Tri Winardi yang sasana paharagian yang sama niku berikator dari panjenengan pun Bapak Dr. Andes Nur Hadi. Teman-teman jadi pun kula semanggakan lanjut barokah. Doaipun sepindah semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qawil a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anfiqul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum liyakunu fuqara ayuhnihim Allah min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil-basari wa afsadu lil-fati wa man lam yastati fa alai bisawm fa innahu laqu bika sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin para alim para ulama sesepuh pinisepuh ingkang sanget kula hormati hadirin pengiring mempelai kutah dari Jatikalang Sidoarjo yang sangat terhormati, calon besan dari Sidoarjo yaitu
dari keluarga Bapak Pratikno almarhum dan Ibu Titi Mulyati yang sangat hormati. Demikian juga keluarga dari Lamongan Bapak Edi Kartiadi dengan Ibu Inti juga yang sangat hormati. Mempelai berdua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahkan rahmat, taufik serta hidayah senantiasa tercurahkan kepada kita sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Boten wonten kekurangan setunggal menika menawi kerawuhan panjenengan sami wonten ing kita merupakan kebahagiaan bagi keluarga yang ada di Lamongan. Mudah-mudahan kehadiran para bapak serta ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ingkang soleh. Jazakumullah ahsanul jaza. Jazakumullah khairan katsir. Sadajeng pun sholawat sholsalam tetap katujuakan datang junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nas minal zulumati ilan nur wa liyahdihim ila siratil adzim amin. Para bapak, para ibu hadirin ingkang sanget kula muliakaken, kula wau sampun dipun sampaikan kalian Ustaz Bukhari sampun cukup kata sehingga kulo namun tugas kulo ngeringin rami kemau kalau dipun pasrahkan ya Nanda Asmaul Hasanah Pramida putra dari Bapak Pratikno almarhum dan Ibu Titik kalau kesukaan lanjutan ini Mulyati ya. Ibu Titik Mulyati dipun sampai akan kalau wau kata. Nah tugas kulo datang ngeriki ya, namun rami kemawon ya, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya terima Ananda Asmaul Hasanah Pramida sebagai bagian dari keluarga kami dan kami bersedia untuk membimbing mengarahkan mudah-mudahan Asmaul Hasanah beserta Ananda Gala ini menjadi pasangan yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah ojo kesusu nggih. Ya perlu nganggo pemanasan biar sama-sama keduanya itu merasakan kenikmatan ya. Bagaimana caranya seorang suami istri berkumpul dengan istrinya. Ini tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemantene ingkang dalaran iki. Semua itu yo ayo. Kula tanglet kalian ya pengiring calon mempelai putri sampean iku saumpamane duwe pasangan nek sing lanang iku milih sing wedok ayu apa milih sing wedok ayu ngoten nek sing wedok milih sing apa sing lanang ganteng tapi perlu dipikir dhisik nggih perlu dipikir dhisik jarine pepatan iku pancene sing didore wong wedok iku sing lanang sing ganteng kados majkalan nggih mulane ana pepatah niku ngaten paling enak dadi wong ganteng rono rene ngejak pacaran ngaili ngono besok yen tuwa bojone limo isi nambah perawan berarti niku kanggo wong sing ganteng. Tapi mas kala insya Allah cukup satu yeah. Cukup satu saja niki insya Allah yeah. Lajeng
nek kanggone wong lanang metu wong wedok golek sing ayu tapi delok endi sih nggih delok endi sih sebab ana tepatan itu paling enak dadi wong ayu sayang setitik aja menyekan ngairi ngono mbek sowe tuwa nggih untune ompong gak tetes penggek nggih tebu nek positif wong payek gak tetes